Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid sekalian. Apa khabar semua? Ustaz harap semua sihat-sihat belaka. Baiklah, tanpa melengahkan masa, jom kita belajar. Seperti mana yang anda maklum bahawa pada petang ini adalah perjumpaan kelab badminton kita. Agenda kita pada petang ini seperti biasa, ada 3 bahagian, iaitu yang pertama adalah PKBM, kedua adalah Civic, ketiga adalah aktiviti kelab. Ustaz mohon anda semua dapat beri perhatian dan tengok video ini hingga habis. Kerana lepas ini, anda akan menjawab beberapa soalan berdasarkan video yang telah anda tonton. Oh no! Baiklah, kita akan mulakan dengan aktiviti PKBM dulu. Tajuk PKBM kita minggu ni adalah cuit-cuit fikir. Apa yang anda perlu buat? Anda perlu meneka apa-apa gambar yang Ustaz tunjukkan. Contohnya, Ustaz tunjuk gambar ni, nampak besar, gagah, ada 4 kaki, telinga besar dan ada belalai. Jawapannya adalah, gajah. Kalau Ustaz tayang gambar orang tengah makan, maka jawapan kamu akan tulis nanti adalah, orang tengah makan. Senang kan? Mudah saja cuit-cuit fikir. Kamu hanya perlu teka sahaja. Ustaz rasa kamu semua boleh faham. Jadi, di sini, Ustaz akan tayangkan beberapa gambar. Maka kamu perlu fikir dan teka maksud gambar tersebut. Okey, kita mulakan sekarang. Seterusnya, kita akan mulakan segmen Civic. Tema Civic kita pada minggu ni adalah kegembiraan. Tajuknya pula adalah kebersamaan menyatupadukan sesebuah komuniti. Baiklah, apa maksud kebersamaan? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kebersamaan bermaksud keadaan atau hal bersama. Atau kata mudahnya, sentiasa bersama. Sama ada dengan ibu bapa, keluarga, kawan-kawan, jiran, tetangga dan seumpamanya. Bukannya menyendiri atau individualistik. Menyatu padukan pula bermaksud menjadikan bersatu padu. Dan komuniti bermaksud kumpulan orang yang tinggal di sesuatu tempat, daerah atau negara. Nilai kebersamaan adalah sangat penting dalam sesebuah komuniti atau kelompok. Kalau dari aspek murid, kebersamaan anda adalah dari segi kelompok kelas, yakni dalam kalangan rakan-rakan sekelas anda. Merekalah komuniti anda dan pentingnya anda mewujudkan nilai kebersamaan dalam kelompok kelas anda. Jom kita lihat kenapa pentingnya nilai kebersamaan ni. Pertama, dari segi individu adalah sihat. Bila adanya nilai kebersamaan dalam diri kita, automatik kesihatan kita dari segi fizikal dan mental akan jadi lebih baik. Sebab apa sihat? Adanya orang di sekeliling yang boleh kita berbual, bermesra, berkongsi cerita dan rasa, saling meluahkan antara satu sama lain, tolong-menolong ketika susah senang. Semua perkara ni akan menjauhkan kita dari segala gangguan emosi dan mental. Contoh, kita hidup susah. Tak ada duit. Tak ada tempat tinggal. Tak tahu nak minta tolong kat siapa. Lalu kita depresi, emosi tak stabil. Kemudian, jatuh sakit, demam, badan menggigil dan sebagainya. Tapi kalau kita ada nilai kebersamaan, kita susah, ada orang tolong, kita senang, kita pula tolong orang lain. Dengan ini, kita terhindar daripada gangguan emosi dan mental yang boleh membawa kepada kesihatan fizikal yang terjejas lalu boleh meragut nyawa kita. Kedua, dari aspek keluarga, nilai kebersamaan meningkatkan lagi rasa kasih sayang, belas ihsan dalam keluarga kita. Bila buat sesuatu, ayah tolong ibu, anak tolong ayah, adik tolong abang, kakak tolong adik, maka wujudlah sebuah keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang antara satu sama lain. Ketiga, dari aspek masyarakat adalah lahirnya komuniti yang bermuafakat. Muafakat membawa berkat. Dalam apa jua urusan, semuanya akan dipersetujui dan diselesaikan bersama. Maka terhindarlah daripada perpecahan dan perbalahan yang boleh merosakkan keamanan serta kedamaian sesebuah komuniti masyarakat. Contoh terdekat yang boleh anda lihat adalah dalam kelas anda. Kelas anda itulah komuniti masyarakat. Apabila anda dan rakan-rakan anda mewujudkan nilai kebersamaan dalam kelas, maka wujudlah kelas pembelajaran yang kondusif, masyarakat yakni rakan sekelas yang prihatin dan ketua kampung yakni ketua kelas yang berwibawa. Tak mustahil kelas anda akan menjadi kelas terbaik dalam sekolah.
Keempat, dari aspek negara adalah wujudnya negara yang aman damai, harmoni dan jauh daripada segala perpecahan. Pokok pangkalnya adalah bermula dari individu. Jika semua orang ada nilai kebersamaan dalam diri, maka tak mustahil akan terbinalah sebuah negara yang hebat, dan kehebatan itu bukannya datang dari segi ekonomi, fasiliti dan sebagainya. Tapi kehebatan itu datang daripada rakyatnya sendiri. Rakyat itulah yang menjadikan negaranya hebat, dijulang di persada dunia. Baiklah murid-murid, setakat itu dulu perbincangan civic kita. Seterusnya kita akan sambung dengan aktiviti kelab badminton. Tajuk aktiviti kelab badminton pada minggu ni adalah ukuran gelanggang badminton. Ukuran saiz gelanggang badminton perlulah mencapai standard piawaian yang telah dikeluarkan oleh International Badminton Federation agar pelaksanaannya dapat menepati spesifikasi yang dikehendaki dalam sukan badminton ini. Anda boleh lihat saiz ukuran gelanggang pada gambar-gambar berikut. Sekian sahaja daripada Ustaz. Segala kekurangan dan kelemahan akan diperbaiki dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan atau cadangan boleh diajukan di bahagian komen. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di sesi akan datang. Sekian, Assalamualaikum.